penelitian pengembangan organisasi program studi administrasi publik. Ya baik, di sini saya akan membahas tentang abstrak. Abstrak dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan di pemadam kebakaran sektor Ciawi. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pelayanan di pemadam kebakaran Ciawi dalam menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan kualitas pelayanan pemadam kebakaran sektor Ciawi sangat baik. Hal ini bertujuan untuk respon masyarakat yang telah merasakan pelayanan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu pemerintahan Indonesia telah membentuk Dinas Pemadam Kebakaran pada tanggal 1 Maret 1919, dan pada tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun berdirinya organisasi pemadam kebakaran yang dimaksud di wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu analisis kualitas pelayanan pemadam kebakaran sektor Ciawi. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan yang bermutu pekerjaan yang berkesinambung yang harus di semua tingkatkan lembaga pemerintahan. Pelayanan yang baik mempengaruhi kepentingan publik sehingga masyarakat sangat bergantung pada pemadam kebakaran. Metode penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengurai dan memberikan gambaran rinci dengan cara analisis mendalam terhadap menggambarkan melalui penyusun atau bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil dan pembahasan dari ini yaitu penelitian ini dibuat tujuannya agar mengetahui kualitas pelayanan pemadam kebakaran kepada masyarakat itu bagaimana, khususnya di wilayah Ciawi, dan hasilnya masyarakat merespon baik dan sangat puas atas pelayanan kinerja pemadam kebakaran. Penelitian ini, analisis kualitas pelayanan ini kami menggunakan menurut teori Satori dan Komaria. Teori analisis menyatakan bahwa analisis merupakan suatu upaya untuk memecah suatu masalah atau fokus kajian menjadi komponen-komponen dekomposisi. Tujuannya adalah agar struktur atau susunan dari hal yang dianalisis tersebut dapat terlihat dengan jelas. Saya ingin jelaskan adalah hasil dan pembahasan. Penyedia layanan penawaran kualitas pelayanan terbaik dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, serta memastikan keakuratan dalam penyampaian pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kualitas layanan dapat diukur sebagai tingkat perbedaan aktual antara harapan pelanggan terhadap pelayanan yang terima. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, memberikan kualitas pelayanan yang baik. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat seringkali tidak sejalan dengan aturan, bahkan harapan masyarakat. Yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sektor pemadam kebakaran ketika sedang di perjalanan. Kemudian di sini juga ada saran. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran agar lebih baik dalam menangani kecelakaan kebakaran. Yang kedua, pemerintah harus memperhatikan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.